guys, ini hari ke-6 setelah saya membeli burung Sri Gunting Awar-awar ini di toko burung. Kondisinya sekarang sudah sehat sekali, sudah giras. Pada waktu kemarin awal membeli itu, wah, kondisinya sangat mengenaskan guys. Dadanya itu kurus kering, nyilet dan lemas tak berdaya guys. Sekarang ini sudah sehat akas. Kemarin hanya saya beri makan jangkrik saja, pokoknya tak blekno, entek piro-piro yowis. Nah, jadi saya kasih terus jangkrik. Sekarang bisa sehat sekali. Kemarin juga sempat pada awalnya saya kasih butiran gula juga. Enggak tahu ini fungsinya apa, tapi alhamdulillah bisa sehat. Sudah agak gemuk, guys. Cengkeramannya itu loh, kuat sekali. Mungkin nanti kita akan memakai sarung tangan biar tangan kita tidak terluka. Lincip. Saja saya pasang, tinggal proses adaptasi dan penjinakan. Oke, mantap. Nah guys, sudah terpasang anklet, sudah kita sekarang kita tinggal proses penjinakan. Jangan kasar-kasar guys, main santai aja. Nanti kita taruh sini di pangkringan ini, terus nanti kita lihat kondisi perkembangannya. Jikalau dia kok tidak adaptasinya kurang, nanti kita ambil lagi, kita taruh sangkar lagi, kita kondisikan lagi sampai dia benar-benar adaptasinya hebat sekali dan mampu beradaptasi. Oke, langsung kita pasang ke sini. Ya, terhubung. Tak. Ya, kita beri hadiah, guys. Beri hadiah berupa makan jangkrik. Pelan-pelan, santai. Ini penjinakan hari pertama, karena kemarin 6 hari hanya saya rawat karena kondisinya sangat parah sekali dan sangat sakit, lemes. Thank you.
Nah guys, hari ketiga penjinakan dari kemarin yang sudah pertama saya lakukan proses, sekarang dia sudah tenang seperti ini guys. Yo. Jadi ini tapi saya belum berani lepas ini ya, karena masih tahap awal-awal. Jadi nanti kalau perkembangannya sudah bagus, nanti saya akan update lagi. Gokil guys. Ini kemarin pertama sekarat, sekarang sudah sehat. Wow. Hey, ini makanannya jangkrik seperti ini. Jangkrik. Wow. Wow. Sangat lahap sekali. Silakan guys. Jangkrik kita banyak. Udah muncul. Jangkrik muncul. Kiri ke Brekoro. Jadi untuk melatih respon, terlebih dahulu kita dia beri jangkrik, tapi jangan langsung kita kasih makan. Kita goda dulu. Ya, langsung disaut. Gimana kok api? Biasa guys, mau lompat. Kita latih responnya dulu. Tuh, kena kepalanya. Sambil kita tangkringkan di tangan, dia beri makan supaya betah juga di tangan kita dan semakin bonding. Oke ya, itu saja dari saya. Nanti kalau perkembangannya sudah bagus, saya update lagi perkembangannya si awar-awar liar ini. Oke. Sip.